Hai guys, jadi tema dari video ini adalah dasar-dasar merajut. Saya akan mengajarkan kalian single crochet dan double crochet. Semoga dapat membantu kalian ya. Sebelum ini saya ingin memberitahu bahwa video ini saya buat sebatas pengetahuan saya. Mohon maaf bila berbeda dengan sumber lainnya. Jadi sebelum semua ini, kita akan belajar dulu tie knot untuk first row kita. Sebelum single crochet dan double crochet, kita harus belajar buat tie knot dulu. Untuk tali yang lebih pendek, kita tarik keluar dan yang panjang di dalam. Kemudian kita muter, tarik yang lebih panjang ke dalam bulatan tadi, sehingga membuat bulatan ini. Lalu kita masukin hook kita ke dalam bulatan ini. Kemudian kalian tinggal tarik aja dua talinya. Untuk first row ini kita tidak membuat single crochet dan double crochet, kita itu membuat chain. Seperti ini kita membuat chain one, tarik tali panjangnya, masukin ke bulatannya, dan terus mengulang dan ulang. Ini namanya chain. Ini hasil dari first row kalian, dari chain kalian. Untuk row berikutnya, kita akan lanjut dengan single crochet. Biasanya single crochet ini akan skip atau lewati lubang yang pertama ini. Kita langsung masukin ke lubang yang kedua ini. Setelah kita masukin, kita tarik tali panjangnya. Kita tarik lagi panjangnya. Kelar, ini satu single crochet. Setelah di row ini semua lubangnya sudah dimasukin, dibuatin single crochet, kita akan buat lagi satu chain, kemudian muter balik, dan ini adalah row berikutnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian double crochet. Untuk first row nya ini sama seperti tadi, kita akan membuat tie knot dan chain yang dulu. Bedanya dengan single crochet, kalau double crochet ini misalnya kita akan chain 5, di ujungnya kita akan nambahin 2 lagi, 2 chain, karena di next row nya kita akan lewati 2 lubang. Masukin hook nya ke dalam lubangnya, tarik yang panjang, tarik lagi yang panjang setengah aja, kemudian tarik semua. Ini satu double crochet.
Untuk lanjutin ke row berikutnya, kita harus chain 2 kali lagi, kemudian lanjutin double crochet-nya. Jadi ini perbedaannya single crochet dan double crochet. Untuk single crochet ini akan lebih ketat karena lubangnya akan lebih kecil. Sedangkan untuk double crochet lubangnya akan lebih besar. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya.